Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Mazmur 121, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, di sini ketika pemazmur mengalami satu situasi yang sulit, masalah yang begitu berat di dalam kehidupannya, maka apa yang dilakukan oleh pemazmur? Ia memperkuat imannya dengan tetap percaya hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit yang dia alami, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti membela kehidupannya. Saudara, sebagai orang percaya juga, dalam hidup ini kita sering diperhadapkan dengan hal-hal yang seringkali membuat kita menjadi lemah. Ya saudara, kita seringkali diperhadapkan juga dengan masalah-masalah atau situasi-situasi yang sulit di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika ada doa-doa yang tidak dijawab, ada janji-janji yang tidak digenapi, bahkan mungkin ketika mengalami kritikan-kritikan yang tidak rasanya tidak layak untuk kita terima. Nah, ketika kita menghadapi semua itu, apa respon kita? Marah? Kecewa, sedih, sakit hati, atau lewat semua itu membawa kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin melekat, semakin berharap hanya kepada Tuhan. Karena apa saudara-saudara, kenapa saya katakan tadi menghadapi semua itu bagaimana respon kita? Apakah kita bergantung kepada Tuhan? Karena respon kita terhadap sebuah permasalahan yang sedang kita alami, itu akan mempengaruhi, itu akan menentukan tindakan yang akan kita lakukan. Banyak orang sering mengandalkan kekuatannya ya saudara. Banyak orang masih sering mengandalkan kemampuannya. Aku bisa menyelesaikan persoalanku. Dengan kekuatanku aku bisa. Aku banyak uang, aku banyak harta, bisa menyelesaikan semua yang kualami dalam hidupku. Aku punya jabatan. Aku punya orang-orang yang aku andalkan di dalam hidupku. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan, ya kan saudara? Manusia itu bisa menolong kita satu saat, tetapi nah manusia juga punya keterbatasan dan manusia tidak selamanya ada bersama dengan kita. Saudara-saudara, kita melihat ketika manusia mulai mengandalkan kekuatannya, apa yang dia miliki, namun ketika apa yang dia andalkan itu tidak bisa memberi pertolongan di dalam kehidupannya, seringkali kita menjadi apa? Kecewa. Ya. Menjadi kadang-kadang menjadi marah. Nah, saudara, firman Allah berkata apa? Bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan mau kita jadikan hanya dia satu-satunya yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami apapun itu, mari kita mau belajar seperti pemazmur ini, saudara-saudara. Pagi hari ini kita sudah melihat kebenarannya. Dia katakan ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Tapi dia selanjutnya berkata apa? Bahwa pertolonganku hanya datang dari Tuhan saja yang menjadikan langit dan bumi. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami atau berada di dalam kesakitan mungkin, kesesakan, ada yang kekurangan, memikul beban yang rasanya terlalu berat,
saudara berada di dalam keputusasaan atau menghadapi suatu kegagalan di dalam hidupmu, engkau sudah berusaha tetapi sepertinya sia-sia, gagal dan tidak ada hasil. Pagi hari ini mari, ada satu penolong, dia sanggup untuk menolong kita, namanya Yesus. Dialah Tuhan, dialah yang berkuasa. Yesus adalah jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah jauh dari dia. Karena dia katakan apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti pemazmur tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi yang dia alami. Dan dia mengalami kemenangan. Ya? Orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Kata firman Allah. Di dalam Mazmur 107 berkata, ketika berada di dalam kesesakan, lalu ketika kita berseru kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya, maka Tuhan pasti, bukan mudah-mudahan, di dalam Tuhan selalu ada kepastian, maka Tuhan pasti mendengar, menjawab, dan menolong setiap kita. Karena dia adalah jawaban dalam hidup kita. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang selalu menaruh harap kepada Tuhan. Firman Allah katakan, bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Kami mau jadikan engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Di tengah situasi yang selalu berubah, yang terjadi di sekeliling kami. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, engkau tetap Allah yang berdaulat atas segala yang ada. Karena itu kami mau menaruh harapan kami dan tetap percaya hanya kepada engkau. Tuhan memberkati setiap umatmu dimanapun mereka berada yang sudah mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini. Apapun yang sedang mereka alami, situasi apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Kami percaya ketika kami menaruh iman kami kepada Tuhan, Tuhan engkau pasti menolong kami. Karena engkaulah satu-satunya jawaban bagi kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah biarkan kami bergumul seorang diri. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah engkau berkati bagi kami. Karena itu kami mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Kami mau melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami, pimpin langkah kami. Agar kami tetap ada di dalam rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas semuanya. Haleluya. Amin.